Selanjutnya, pemirsa, paslon nomor urut 3 Muhyar mengatakan jika terpilih akan memperhatikan pembangunan kecamatan dan menyesuaikannya dengan kebutuhan masyarakat. Tiga calon wali kota Banjarmasin beradu pikiran di Gedung Chandra Jan Blitung baru-baru tadi. Calon wali kota nomor urut 1 Arifin Noor, nomor urut 2 Muhammad Yamin, dan nomor urut 3 Muhyar mengikuti debat perdana yang digelar Komisi Pemilihan Umum KPU Banjarmasin. Dalam memaparkan ide dan gagasan memajukan kota seribu sungai, sempat terjadi adu argumen antara Arifin dan Muhyar yang sama-sama berpengalaman di pemerintahan kota. Arifin merupakan wakil wali kota nonaktif dan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR, sedangkan Haji Muhyar adalah mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Dalam debat bertema membangun daerah maju dengan mengoptimalkan ekonomi lokal, infrastruktur, dan pariwisata itu, Muhyar sempat menyindir soal sport center. Dirinya mempertanyakan rencana pembangunan sport center atau sarana olahraga di 5 kecamatan yang diwacanakan belum terwujud. Ditemui usai debat, Muhyar mengatakan jika terpilih akan memperhatikan pembangunan kecamatan dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah kota menyiapkan lahan, 5 di 5 kecamatan itu ada 5 lahan minus Banjarmasin Tengah. Ini sudah 2 periode beliau belum terselesaikan. Rasa lahan sport center ini akan kami bangun menjadi lahan sepakan sepak bola ini akan kami bangun menjadi sport center. Sport center tipe kecamatan, bukan sport center tipe provinsi. Nah, ini disesuaikan dengan misalnya kecamatan Banjarmasin Barat kebutuhannya apa? Lapangan sepak bola atau mini soccer atau futsal atau lapangan basket dan sebagainya. Nah, ini kita sesuaikan dengan kebutuhan di setiap kecamatan. Nah, lalu kita bangun di sana itu dengan ada jogging track-nya untuk orang berolahraga sehingga manfaatnya dapat. Kemudian di sisi kiri kanannya akan kami bangun beberapa kios. Kiosnya akan dikelola oleh kaum difabel. Ini kaum difabel. Jadi ada kios harapan. Kemudian akan ada panggung-panggung yang digunakan oleh seniman lokal untuk membudayakan, untuk melestarikan budaya lokalnya. Risna Banjar TV.